Jadi senta sambarang domo-domo na kampung amian. Lako talaisio namian. Kalau mansarap iwine, boleh. Tapi, tora sopan na kampung amian. Kalau senta sopan, jadi kita juga pukulon amian. Karena satu juga senta sida lambak. Kalau lambak, ya pukulon amian juga. Tapi kalau kita pore timian kan senta memunukur. Kira-kira koya. Jadi, wina juga suku. Kalau kita main na kampung amian, harus popore juga. Kalau kita lambat, kalau kita sombong, berarti kita kasih pukulan amian, dotio amian, kira-kira kaya. Jadi, satu juga, kalau main bahasa Arab na kampung amian, kita tidak popore juga di amian. Kalau kita popore, ya itu lagi. Kita posing salah. Nah, kalau main na kampung namian ada minti taga-taga. Kalau minti taga-taga kayak dekio namian. Kalau senta popore di na kampung kanano ya pukul namian kira-kira dia ada al jadi saya bu al kalau main na kampung namian ale borak nono romoron kaita kalau main na kampung namian dokter kita tidak popore. Kalau bahasa Arab kampung namian juga harus popore. Cerita di kampung gimana? Nah, kampung Balantak. Kalau na kampung Balantak, mai mo ale, mai bahasa Arab, mai bakololon. Ada apa di sana di Balantak? Balantak itu semuanya. Ya. Bahasa Indonesia. Balantak insian di na insian. Mai mo ale, sida, mai bakololon sida. Main kumpul cingke sida kira-kira kau ya dokter disen soalnya mempikir waran soalnya kau senta pikir waran marepa juga bisa lakon kan itu kira-kira nah balanta kali ya kalau mek bakololon dokter kalau mek bakololon be biaya susumna roa bondar susumna jadi biaya tungion ikan. Kalau main warna dondo, ah itu juga pore tempat rekreasi nadondo. Dokter, siapa main nadondo? Nah, pulau dua juga, kampangar, dono pore juga tempat rekreasi. Bule-bule biaya bule, menongkok pakai cawat segala BH. Biaya turu. Jadi miana kampung lolo bono, mimile kalau menongkok pakai cawat, umakaro wina tanah dan nasian mau kolombong mau kampung kan ini. Karena biaya mengkok pakai cawat, jadi tongko di miana kampung, ya miana kampung kan doa kuno, jadi kau yang mau masih dokter. Ada lagi dokter yang ditanya? Sudah dokter. Kalau bulan puasa bagaimana di Balantak? Oh kalau bulan puasa ya luaran Balantak, juga bangun hampir siang jam 3 subuh kuman, sampai juga malam jam 6 baru membuka. Kalau siapa jaman, misalnya sedang membuka, boleh batal sodo puasa. Tapi kalau mengkok mingin seleng wale juga, landue juga siapa orang kok rusak titiu itu kurang pahala. Kalau buka puasa di sana biasanya makanannya apa pak? Oh kalau di sana kalau na Balantak, kalau buat buka puasa isian kasubi, isian tela, teh, kopi. Segala macam tradisi na Balantak dari dulu kalau puasa mintelen juga segala kanono boribis nah jadi itulah kalau bulan puasa na Balantak misen soro tidak pikir awalnya ini kalau sen pikir awalnya mah aduh.